Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Otaviani. Saya adalah guru mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Cilimus, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai permasalahan yang sulit yang saya alami selama menjadi ASN. Hal tersebut terjadi pada saat wabah pandemi COVID-19 melanda. Sehingga itu, dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah untuk melaksanakan PSBB, maka pembelajaran dilakukan secara daring. Permasalahan yang muncul yaitu munculnya rasa malas dan kurang konsentrasinya peserta didik ketika mengikuti pembelajaran dan juga permasalahan akses internet. Adapun solusi yang saya terapkan yaitu saya sebagai guru dan wali kelas aktif berkomunikasi dengan orang tua peserta didik untuk memantau perkembangan pembelajaran online di rumah. Sedangkan untuk permasalahan akses internet, pihak sekolah menyediakan komputer untuk peserta didik yang terkendala internet untuk mengikuti KBM di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Terima kasih, sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.